Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channelnya Panika Alvo. Yo guys, gimana buat kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan banyak rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuy, jadi hari ini kita masih siang ya cuy. Nih, jadi kita mau pulang kampung cuy. Kebetulan karena sekalian juga gue mau ke rumahnya Amel cuy. Sekalian kita mau pamitan aja gitu. Soalnya gue pingin ketemu keluarga, udah lama kita nggak pernah ketemu keluarga gitu ya. Udah lama kita nggak pulang kampung. Nah jadi hari ini kita bakal otaknya pulang kampung, dan gua mau nyempatin ke rumahnya Amel dulu cuy ya, walaupun dia masih marah atau enggaknya gua nggak tahu ya. Yang ke waktu itu gua kesana, gua selalu diomelin dan dia masih marah-marah ke gua gitu. Tapi gua dari lihat ke rautnya tuh, dia itu marah-marah tapi kayak masih sayang ke gua gitu cuy. Cuman gak tau lah ya. Nah jadi hari ini kita bakal temuin dia. Sekali kita minta izin cuy, gua baru kelar mandi cuy. Dan ini panas banget gitu, cuacanya panas banget cuy, tapi agak mendung gitu cuy. Nah jadi kita prepare cuy. Jadi kita pakai seperti biasa, kita pakai ini cuy, bawa si kayete cuy. Kita pakai helm lokal aja cuy, kita pakai helm kayete tuh. Jadi kita prepare ya cuy, kita pakai helm kayete, kita bawa salib. Kita soalnya cuma beberapa hari di rumah, jadi kita nggak bawa barang bawa banyak. Dan gue juga otw nya gue nggak bawa si Gaby gitu cuy. Nah jadi gue bakal otw nya bawa si Liuna tuh cuy. Nah, kita bawa si Beat gitu. Jadi gua mau otaknya pulang kampungnya, kita bawa Beat, kita nyoba. Soalnya gua belum pernah pakai Beat gitu. Kita pulangnya cuy, dan gaskeun sebelum kesorean gitu cuy ya. Takutnya mendung gitu, kalau sore itu mendung, mumpung cuacanya masih panas gitu cuy. Tapi gerah banget gitu ini, gua baru ke mandi. Dan pokoknya doain aja cuy, biar gua di jalannya diberi keselamatan ya, kelancaran sampai rumah, sampai tujuan gitu cuy. Dan kita bakal mampir ke rumahnya Amel, kita pamitan, dan kita mau tahu reaksi dia, apakah dia sedih lihat gua pulang kampung atau gimana ya. Dan gua juga belum baikan sama dia, mungkin dia masih egois, dan gua lihat dia itu masih marah tapi kayak masih sayang gitu cuy. Cuman enggak tahu lah ya. Oke lah, mungkin kita lanjut di perjalanan ya. Gila, bisa malam atau pagi kita pulang nyampe sono cuy. Oke, kita lanjut di jalan cuy. Pokoknya doain biar gua di jalannya diberi keselamatan gitu cuy. Kita bakal OTW ya cuy, dan kita bakal ke rumahnya Amel dulu cuy. Kita mau lihat Amel. Kondisi Amel, dan ini kita bawa si Matic cuy, enggak bawa si Gaby ya. Bismillah. Nenes, aku pamit dulu Nenes. Meming, dadah. Dadah, aku pulang dulu. Kamu hati-hati di sini ya. Jangan lupa makan ya. Ya. Dia enggak mau ditinggalin pulang aku, Neng. Neng. Meming. Meming. Meming, aduh. Dia enggak mau ditinggalin pulang, cuy. Dia enggak mau ditinggalin pulang. Ya, cuma beberapa kali ya. Ya, dia nggak mau ditinggalin pulang, wih. Ya udahlah ya, hati-hati kamu di rumah ya. Kalau makan udah disiapin. Ya udah banyak ya. Jadi aku mau pulang dulu. Dadah. Oke guys, mudah-mudahan diberi kelancaran di perjalanannya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, cuacanya udah agak mendung-mendung juga cuy. Ngeri gitu. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bawanya nggak banyak-banyak cuy, kita bawa ini ya udah gini aja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diberi kelancaran ya cuy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, dan kita bakal ke rumahnya Amel dulu, kita pamitan ya, walaupun ya nggak tahu Amel masih marah ke gua atau kayak gimana. Kita lihat reaksinya aja dia nanti cuy. Yang penting kita udah pamitan sama dia bahwa gue mau pulang kampung dulu cuy, karena gue mau nemuin keluarga gue gitu cuy. Bismillah ya, semoga diberi kelancaran perjalanannya. Oke, mungkin kita bakal lanjut kalau udah nyampe rumahnya Amel gitu cuy. Jadi kita bentar lagi mau nyampe rumahnya ya Amel cuy. Mudah-mudahan sih dia ada di rumah ya cuy.
nggak tahu dah dia kerja atau enggak gitu cuy. Oh tapi rame eh di rumahnya eh. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Gas kan. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa tapi? Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Ya, enggak aku pengen ke kamu aja lihat kondisi kamu keadaan kamu. Apaan ngeliatin aku? Boleh. Perlu emang aku dilihat? Kamu masih marah? Ya wajar marah. Kamu kenapa sih kok masih marah-marah? Kalau aku bela-belain kesini buat nemuin kamu. Bela-belain kamu kesini mah buat apa sih? Klarifikasi juga enggak? Ya kan aku udah bilang itu mah. Itu juga kamu karena di prank kamu, coba kamu kamu enggak ngapain aku gak bakal kayak gitu ya, intinya mas semua kesalahan kan dari aku gitu maksudnya ya, tapi kenapa kamu mau terus kamu kenapa jalan-jalan sama cewek ya. Jangan masuk sini, ngapain di luar, malu ya, aku mau pulang gitu ngapain kamu kesini lagi mau tanya duduk. Mau? Jelas. Ngapain kesini lagi? Mau ada apa? Mau ngomong apa? Ya aku pengen lihat kamu. Udah lihat kan? Iya cuma gitu. Udah terus ngapain? Udah jangan marah-marah mulu. Aku minta maaf kalau emang aku salah. Ya ngomong yang benar dong minta maafnya. Emang ada kayak gitu minta maaf? Ya harusnya kamu. Emang kamu pikir orang ada pembenaran kalau kamu jalan sama cewek? Gak ada kan? Ya. Emang aku juga aku ada pembenaran kalau misalnya aku ngeprank kamu? Gak ada juga kan? Aku salah karena aku prank kamu. Dan kamu gak ada pembenaran itu. Ya kalau gak ada kejadian itu, aku gak bakal kayak gak ada bakal berarti kejadian kamu itu juga. Harusnya saking cepatnya buat ya, itu kamu aku langsung ngambil keputusan gitu. Emang ya, ada keputusan aku pengen move on lah. Mungkin coba kalau posisi kamu di aku juga bakal kayak gitu. Eh kamu juga bakal kayak gitu. Kamu tuh juga udah salah sebenarnya. Emang kamu pikir kamu bener? Enggak kan? Ya emang salah, tapi kan kalau gak ada kejadian itu aku gak bakal kayak jahat. Ya udah tinggal lanjutin aja sama cewek itu. Emang kamu juga perhatian sama aku? Enggak kan? Berarti kamu bener-bener udah gak sayang lagi sama aku? Udah bukan marah. Gak sayang, saking sayangnya marah. Wajar kan? Yang gak wajar itu nikahan. Nikahan itu yang nikah mama aku. Yang kedua, nih kedua, aku ngeprank kamu kenapa jalan sama cewek? Ya salahnya kamu, kenapa ngeprank aku kayak gitu? Ya udah, sekarang intinya gini, aku udah berapa kali nemuin kamu, Pak. Gini aku cuma minta maaf, aku itu cuma pingin baikan sama kamu, aku nurunin ego aku buat kamu, aku sabar ngadepin kamu, walaupun kamu ya kayak paling bener kayak aja gitu, nurunin ego. Nurunin ego tuh gak udah jalan sama cewek, Pandika. Ya terus gimana lagi? Gimana lagi? Udah terlanjur, udah jalan. Karena itu juga karena ulah kamu. Kamu gak bikin ulah, aku gak bakal. Astagfirullahaladzim. Laki-laki sadar gak sih kalau jalan sama cewek, inget gak sih sama ceweknya? Pasti gak inget kan? Ya karena kamu bukan. Ya aku tahu itu kamu udah milik orang lain. Ya makanya aku ya udah aku melampiaskan. Sekarang itu aku udah ngasih tahu itu yang nikah bukan mama aku. Bukan mama kamu, kamu berarti. Sekarang aku tanya, kamu nggak ngelamar aku? Aku kalau memang kamu benar-benar sama aku. Ya kan lah, harus dia tunangin aku. Kamu harusnya lihat kondisi aku juga. Oh aku saking lihat kondisi kamu ya. Kenapa kamu kayak gitu? Ya berarti tunggu. Nah, kenapa kamu malah ngelakuin ngeprank-ngeprank aja gitu, biar apa? Ya sekarang gini, ngeprank atau tidaknya, kalau kamu jalan sama perempuan, kamu salah. Yaudah ya, sekarang gini ya aja. Udah, aku udah itu mentok kan? Udah mentok nih? Udah, aku minta maaf. Udah, aku pengen ngebaikan sama kamu. Terus kalau misalnya udah baikan? Ya udah jalanin seperti biasa lagi. Terus berarti kesini cuma buat minta maaf? Ya iyalah, aku. Ya udah minta maaf yang bener coba. Aku mau pamit, kalian mau lihat kamu. Kalian aku mau ngobrol. Pamit pulang kan? Ya udah pulang ke rumah di situ dekat kan? Pingin. Mau pulang ke mana? Ya, rumah kamu kan di sini. Kemana lagi? Pulang masa ke mana? Pulangnya ke rumah. Udah gitu doang.
aku yang mau kamu memperbaiki hubungan harus memperbaiki juga kelakuan, bukan hubungannya aja. Tapi kamu kenapa masih marah-marah? Ya aku kesal lah sekarang, kenapa? Gini aja, kalau aku nggak marah kamu akan berubah, kamu tahu. Udah sekarang kamu mau nggak? Ya aku mau memperbaiki hubungan, kamu mau nggak memperbaiki kelakuan kamu? Ya mau lah, justru aku sini karena aku mau mempertahankan, aku tahu kamu masih sayang sama aku. Yakin aku masih sayang sama kamu? Yakin lah, makanya aku kesini. Ya aku tanya, ya, kamu masih sayang sama aku? Sayang lah. Sekarang mau minta maaf atau marah-marahin aku juga nih? Ya aku mau minta maaf. Ya minta maaf kayak gitu ya, begini. Iya, emang harus kayak gimana? Udah lah, kalau kamu mau kayak gini mah aku mau pulang aja deh. Mau pulang kemana aku tanya? Pulang lah ke rumah. Udah gitu doang, cuman buat datang buat minta maaf kayak gitu. Abis itu pulang. Iya lah, kamu kayak gitu marah-marah baik. Ya udah sana kalau mau pulang. Emang kamu pikir enak diginiin? Enggak kan? Sama, saya juga gak enak. Iya, pamitmu aku izinin. Maafmu aku maafin, dah. Maaf lagi. Ya udah, aku pengen baikan. Tapi bisa nggak jaga hatinya? Ya udah sih, tinggal jalanin aja, berjalan aja hubungannya. Udahlah, Pandika. Jalanin aja udah. Aku bilang ngomong. Karena aku udah bilang, aku udah maafin. Aku udah maafin kamu. Udah biarin hubungan ini berjalan aja dan aku mau sendiri dulu. Udah mendingan sekarang kamu pulang dah. Banyak orang malu. Aku nggak mau marah-marah sama kamu. Ya, makanya kamu jangan marah-marah. Eh sekarang kalau nada aku pulang, kamu ngerti nggak? Apa yang aku rasain? Apa yang aku rasain, sakitnya aku, cemburunya aku, kamu tahu enggak? Enggak kan? Ya kamu tahu, kamu jalan sama cewek itu udah. Jangan, terserah kamu dah. Aku mau pulang aja dah. Apa? Aku udah bela-belain kamu di sini jauh-jauh. Mau diperbaiki, tapi malah kamu kayak gini kelakuan kamu. Ya udah, berjalan aja, seiringnya berjalan juga nanti juga ketahuan. Udah, aku mau pulang aja. Sini juga daripada jadi ngomelin sini. Aku nggak ngomelin kamu. Kesini juga niatnya mau apa, mau pamit. Enggak. Aku mau pulang aja. Enggak. Udah, aku mau pulang aja. Enggak. Kamu tadi ngomelin aku kayak gitu. Aku niat baik lah di sini. Ya, aku juga niat baik, buat memperbaiki kelakuan kamu biar nggak kayak gitu. Kelakuan kamu lah kayak gitu. Kamu tahu nggak rasanya kamu jalan sama cewek itu? Kamu mikirin perasaan aku nggak? Hah? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu kan perasaan aku? Kamu jalan sama cewek itu? Ya, San itu, Mori. Karena itu lah. Pagi-pagi. Diam jangan pegang. Ya kan? Kalau gara-gara ulah aku, kamu lebih begitu kan? Kamu nggak tahu perasaan aku. Kamu gak tahu perasaan cewek yang cowoknya jalan sama orang lain. Di situ pacarnya liatin. Kamu San Mori kan sama dia? Yaudah lah, daripada kayak gini aku gak tega lah kamu nangis. Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Di sini aku niatnya mau kembali. Aku maafin. Udah, kata kamu jalani hubungan ini, jalani gak? Jalanin aja dulu, ya udah. Aku mau tunggu kabar baik dari kamu. Kesini aku cuma mau minta. Kamu nggak pernah tahu, Pandika. Kamu nggak pernah tahu rasa sakitnya seorang cewek yang cowoknya main sama cewek lain. Kamu nggak pernah ngerti. Ya kamu tahu, pikirin salahnya aku. Udah, ya udah. Aku salah. Kamu nggak ngerti. Udah jangan nangis. Ya kan? Tiga lo jangan nangis. Udah, kelakuan kamu tuh nyakitin aku. Kurang sayang apa aku sama kamu? Dari dulu. Udah, aku minta maaf. Dari dulu sampai sekarang. Baik. Udah, aku minta maaf. Udah. Kesini niatnya aku mau perbaiki. Aku masih sayang sama kamu. Kata kamu. Siapa yang bilang aku juga nggak sayang? Siapa yang bilang kalau aku nggak sayang? Oke, kita jalani dulu, kita lihat. Tapi di sini aku nggak mau ribut dan aku nggak mau berantem sama kamu. Kamu nggak tahu rasanya aku ditinggalin sama kamu pas San Mori. Kamu sekarang intinya
jangan nangis depan aku. Dan aku kesini, aku cuma mau minta maaf, aku mau perbaiki. Kamu gak tahu. Dan aku ingin ditinggalin San Mori pamit. Sama cewek lain. Aku mau kesini, aku mau pamit, aku mau pulang. Loh, aku gak mau ribut aja. Ya. Kamu gak tahu, Pendika. Daripada aku ribut, aku mau pulang. Pendika, jangan pulang. Ya gak, aku mau pulang. Dah. Maafin, aku gak salah, aku salah. Yaudah ya, aku mau pulang. Aku mau pulang aja cuy ya. Biarin Amel, aku pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau pulang aja lah, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udahlah, cuy, daripada gua harus berantem lihat dia sedih gitu, gua malah semakin enggak tega gitu, cuy. Jadi gua udahlah, gua juga udah pamit mau pulang ya, cuy. Ini juga udah mau gelap cuy, soalnya kena ini mau mendung ini, padahal masih siang gitu cuy. Tapi yaudahlah, bismillah, semoga perjalanan gua diberi kelancaran cuy dan diberi keselamatan ya cuy sampai tujuan. Dan yaudah, mungkin sampai sini aja, kita lanjut di perjalanannya cuy, soalnya perjalanan gua jauh cuy, nggak tahu ini nyampe malam atau pagi lagi, nggak tahu lah. Bismillah, yang penting malah lancar, diberi kelancaran di jalannya selama sampai tujuan, sampai ketemu keluarga gitu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gue juga udah pamit ke Amel ya, daripada dia ngomel-ngomel kayak gitu kayak tadi, mending gue pamit aja gitu. Yang penting gue udah pamit cuy. Tapi emang dia kayaknya emang bener-bener sayang, kata kalian banyak yang komen, tapi mungkin dia masih ego atau kayak gimana ya. Padahal gue lihat dia kayaknya emang masih sayang ke gue cuy. Tapi mudah-mudahan pulang dari kampung gue temuin dia, mudah-mudahan dia udah luluh hatinya dan mau nerima gue kembali dan bisa bersama kayak kembali lagi. Amin ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nanti cuy.